Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Apa kabar anak-anak ustaz? Kelas 9. Terharapkan semua antum dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran daring kita ini. Baiklah anak-anak ustaz, di sini tidak lupa ustaz ingatkan kepada antum ya, bahwa sebentar lagi kita akan menghadapi ujian akhir semester. Jadi kepada anak-anak ustaz, ustaz harapkan jika antum masih belum menyelesaikan tugas, hendaknya antum segera mengumpulkannya. Terutama ustaz ingatkan kepada kita semua anak-anak ustaz kelas 9 untuk materi kita budidaya ternak hias ya. Ustaz harapkan antum sudah bisa memberikan laporannya kepada ustaz. Ya, jadi ya, ini ustaz ingatkan kembali pada anak-anak ustaz untuk jenis hewan yang antum boleh pilih apa saja. Ya, kemudian jangan lupa ini untuk tabel pengamatannya dikumpulkan ya anak-anak ustaz. Jadi ustaz harapkan antum bisa mengumpulkan ini sebagai nilai ujian prakteknya anak-anak ustaz. Ya. Baiklah anak-anak ustaz, kita sekarang memasuki materi kita ya, tentang pengolahan. Ya, ini pekan yang lalu ustaz sudah jelaskan juga sedikit tentang pengolahan bahan pangan ikan dan daging ya. Perlu anak-anak ustaz ketahui, ini adalah materi kita yang terakhir untuk di semester ganjil ini. Jadi mungkin setelah pembelajaran ini kita akan mengulang-ulang kembali materi-materi yang telah lalu. Baiklah anak-anak ustaz, ya, ini perhatikan, antum perhatikan gambar-gambar ini ya. Ini banyaknya jenis makanan ya, olahan yang terbuat dari ikan dan daging ya. Bahkan kita juga sudah mengetahui pada pekan yang lalu saya jelaskan ada makanan-makanan tradisional dari negara lain yang menggunakan olahan ikan dan daging tetapi tidak dimasak ya anak-anak ustaz. Ini seperti ada contoh makanan dari Jepang ya, makanan khas Jepang yaitu sushi ya, yang terdiri dari beberapa lauk berupa makanan dan daging, sayuran yang mentah ya anak-anak ustaz. Atau ada juga mungkin sekarang yang sudah dimodifikasi dengan yang sudah dimasak. Nah, kemudian ini kita lihat ya, ini juga ada jenis makanan ya, unta bakar yang di dalamnya terdapat kambing ya, ini juga ya termasuk makanan yang khas dari negara lain. Baiklah anak-anak ustaz, ini termasuk ikan dan daging menjadi makanan. Jadi negara Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa ya. Tentunya setiap suku memiliki aneka variasi olahan kuliner ya, makanannya. Seperti ikan dan daging digunakan sebagai bahan olahan makanan khas suku daerah. Ya, tentunya anak-anak ustaz, jika antum berpergian ke satu daerah, pastilah ya antum menemukan sebuah jenis makanan ya yang khas
pada daerah tersebut. Ya. Ini ikan dan hewan, ya, ternak penghasil daging banyak dibudidayakan di Indonesia. Tetapi saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan penduduk Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya impor ikan dan daging dari luar negeri, seperti daging sapi, ya, saat ini masih diimpor dari Australia, dan beberapa ikan yang belum dapat dibudidayakan di Indonesia seperti ikan salmon, ya. Nah, ikan salmon ini kita masih mengimpornya dari Amerika. Nah, jadi ini anak-anak Ustadz, ini juga bisa menjadi peluang, ya, bagi kita untuk membuat sebuah usaha, ya, tentang budidaya. Nah, ini bisa nih, seperti pelajaran kita di bab sebelumnya, kita juga sudah mempelajari tentang bagaimana teknik budidaya ternak, ya, walaupun itu kesayangannya. Jadi antum bisa memilih nih ternak kesayangan antum, ya, yang dapat dikonsumsi juga, ya. Jadi sehingga ketika ternaknya banyak, antum bisa menjualnya. Baiklah anak-anak Ustadz, ini ikan, ya, adalah anggota vertebrata, ya, atau berdarah dingin yang hidup di air dan bernapas dengan menggunakan insang. Ya, ikan dapat ditemukan di berbagai ekosistem, ya, ada perairan tawar, payau, dan laut. Nah, jadi ini perhatikan anak-anak Ustadz, jadi jenis-jenis ikan ini ada yang hidupnya di air tawar, ya, kemudian di air payau dan air laut, ya. Beberapa spesies ikan sudah dapat dibudidayakan sehingga banyak masyarakat dapat dengan mudah menemukannya, ya. Jadi kalau ikan, ya, itu sudah banyak sekali, ya, anak-anak Ustadz yang sudah mampu membudidayakannya, ya. Tetapi ini kita dapat temukan jenis-jenis ikan air tawar. Berikutnya adalah daging, ya, sebagai bahan olahan, ya. Bagian lunak dari tubuh hewan ini, ya, yang terbungkus kulit dan melekat pada tulang, yang menjadi bahan olahan pangan. Sebagai sumber olahan pangan, berdasarkan warna dasar bahan pangan, daging dapat dibedakan menjadi dua. Nah, ini anak-anak Ustadz, jadi yaitu daging yang berwarna putih dan daging yang berwarna merah. Daging yang berwarna putih biasanya lebih cenderung berasal dari unggas, ya, seperti ayam, ya, kemudian apalagi anak-anak Ustadz, unggas seperti burung, kemudian iti atau bebek, itu, ya, itu jenis daging yang berwarna putih. Sedangkan yang berwarna merah berasal dari hewan berkaki empat, ya, seperti sapi, kerbau, kambing, ya, bisa juga unta, ya. Nah, jadi ini anak-anak Ustadz sudah paham, ya. Jadi ada dua jenis, ya, yang berwarna putih dan berwarna merah. Berikutnya ini jenis ikan dan daging, ya. Ikan dan daging banyak sekali jenisnya anak-anak Ustadz, ya. Di sini kita lihat ikan yang dan daging yang dapat kita temui di negara kita, ya, di Indonesia, ya. Ya. Seperti yang Ustadz katakan tadi, kalau ikan itu berdasarkan ekologinya, tempat tinggalnya anak-anak Ustadz, dia dibagi menjadi tiga, yaitu ikan yang hidup di perairan tawar, kemudian perairan payau, dan laut, ya, air asin, ya, anak-anak Ustadz. Hewan pedaging yang umumnya banyak dibudidayakan adalah unggas dan hewan berkaki empat. Nah, ikan perairan air tawar. Ikan perairan air tawar adalah ikan yang menghabiskan sebahagian atau seluruh hidupnya di air tawar, seperti di sungai ataupun di danau. Dalam banyak hal, lingkungan air tawar berbeda dengan lingkungan air laut. Dan yang paling membedakan adalah tingkat salinitasnya,
Jenis-jenis ikan air tawar sebagai bahan pangan adalah ikan lele, ikan mas, gurami, dan sebagainya. Tentunya jenis-jenis ikan ini sudah tak asing lagi bagi kita ya, Nana Ustadz. Tentunya antum sering nih melihat, bahkan mungkin mengkonsumsinya. Kandungan gizi ikan air tawar hampir menyerupai dengan ikan air laut. Nah ini ya Nana Ustadz, ini jenis ikan lele. Antum bisa lihat pada gambar ini ya, ini jenis ikan lele ya. Kemudian jenis ikan yang hidup di air tawar ya, lele mudah dikenali karena tubuh dan warnanya abu-abu sampai kehitaman. Kulitnya licin ya, agak berlendir, agak pipih memanjang, serta memiliki kumis ya yang panjangnya mencuat dari sekitar bagian mulutnya ya. Nah, jadi ikan ini tergolong dengan ikan, namanya ikan catfish ya Nana Ustaz ya, berkumis dia. Nah, ini banyak sekali jenisnya ya Nana Ustaz ya, catfish ini ya, ada ikan lele, ada ikan patin juga termasuk ya kan. Contoh penghasil ikan lele ya, ini olahan-olahannya ini kita sering lihat seperti pecel lele ya, salah satu hidangan khas dari daerah Jawa, Lamongan ya. Nah, ini di daerah kita pun sudah mulai banyak nih anak-anak Ustadz, pedagang-pedagang kuliner masakan ya, yang menjual menu-menu masakan ikan lele ini ya, pecel lele. Kemudian ada juga abon lele, kemudian keripik kulit. Nah ini anak-anak Ustadz, ternyata kulit ikan lele ini bisa dijadikan keripik ya, ada, tapi kita tentunya jarang ya menemukan masakan keripik kulit ikan lele ini di daerah kita. Kemudian lele asap ya, lele asap atau lele sale ya, diasapi dia. Nah kalau ini Ustadz rasa ada jual di pasar-pasar daerah kita, ada ya lele asap, ada anak-anak Ustadz ya. Jadi kalau antum ingin merasakan ya, tentunya setiap olahan itu ya, walaupun bahannya sama ikan lele tapi dibuat dengan olahan berbeda, tentunya rasanya berbeda ya anak-anak Ustadz ya. Lele asap, keripik kulit ya kan, kemudian abon lele ya. Kemudian berikutnya adalah ikan mas ya. Ikan mas adalah ikan air tawar yang bernilai ekonomis tinggi dan sudah tersebar luas di Indonesia ya. Ikan mas ya, bentuk tubuhnya agak memanjang, memipih tegak, mulut terletak di ujung tengah dan dapat disembulkan. Nah ini anak Ustaz ikan mas ya, bagian anterior mulut terdapat dua pasang sungut berukuran pendek. Secara umum, hampir seluruh tubuh ikan mas ditutupi sisik dan hanya sebagian kecil saja tubuhnya tidak ditutupi sisik. Warna tubuhnya abu-abu mengkilap. Ikan mas dapat dibuat aneka masakan seperti pepes ikan, ya, pepes ikan mas dan pasmol ikan mas, ya. Nah, tentunya ikan mas ini juga, ya, merupakan ikan yang tidak sulit ditemukan di daerah kita ya, terutama dan banyak sekali jenis-jenis masakan ya yang menggunakan menu ikan pepes ya, ikan mas maksud Ustaz ya. Nah, ini kemudian ikan bawal. Nah, ini pakan lalu juga sudah Ustaz jelaskan nih, ikan bawal ini ya, ikannya berbentuk pipih ya, suka bergerombol. Bawal juga ditemukan ya, beriringan di dasar perairan. Jadi dia termasuk jenis ikan-ikan dasar ya, dia sering main di dasar air. Dari arah samping tubuh, bawal tampak membulat atau oval. Ya, bagian tubuh ikan bawal berwarna kuning kemerahan. Contoh hasil pengolahan ikan bawal berupa bawal asam manis dan ikan bawal bakar. Ya. Tentunya ya di daerah antum ya, jenis ikan bawal ini ada jenis masakannya tersendiri kira-kira Nana Ustaz ya. Ya kalau Ustaz rasa
kita lebih populer ya dengan jenis masakan ikan lele dan ikan mas ya. Ya, kalau mungkin antum, umi antum sering memasak ya, jenis masakan apa kira-kira? Oke, kemudian ini ikan perairan air payau. Ya, air payau itu adalah air yang percampuran dari air tawar dan air laut seperti di muara Nan Ustaz ya. Jadi biasanya kalau ada aliran sungai yang menuju ke laut ya, di antara laut dan sungai itu di sinilah banyaknya jenis hidup jenis ikan air payau. Ya, ikan payau. Ya. Ya, kadar garam dalam perairan tersebut berkisar 5 sampai 29 ppm. Ya. Jenis-jenis ikan air payau yang sering dikonsumsi sebagai bahan pangan ini seperti ikan bandeng anak-anak Ustaz, ikan bandeng ya. Ikan bandeng ini dia gambarnya. Ya, kalau kita lihat bentuknya seperti jenis ikan laut ya anak-anak Ustaz ya. Lebih jenis ikan laut. Ya, ikan bandeng merupakan ikan yang habitat aslinya di laut memang anak-anak Ustaz. Tetapi saat ini ikan bandeng sudah banyak dibudidayakan di perairan payau. Ikan bandeng memiliki tubuh memanjang agak gepeng, warna hitam kehijauan, ya, dan keperakan di berbagai sisi. Saat ini hasil olahan yang terkenal akan ikan bandeng ini adalah bandeng presto, yaitu jenis masakan, ya, yang dikukus, ya, atau direbus dengan tekanan tinggi. Ya, ini. Kalau antum pergi jalan-jalan ke daerah Semarang, ini ikan ini adalah merupakan jadi ciri khas ya, oleh-oleh dari kota ini, ya, kota Semarang. Nah, jika antum, tetapi anak-anak Ustadz, ketika Ustadz pernah berjalan-jalan di daerah tempat tinggal kita ini, di daerah Johor ini, Ustadz pernah menemukan orang yang menemukan yang menjual jenis ikan bandeng presto ini anak-anak Ustaz ya. Jenis ikan bandeng presto ini berarti tentunya masakan ini sudah populer juga di daerah kita ya. Ikan bandeng presto. Jadi bandeng presto ini adalah keunggulannya ya, ketika antum makan maka durinya itu lunak anak-anak Ustaz ya. Jadi durinya lunak. Jadi tidak sudah bisa langsung dikonsumsi. Jadi tidak keras lagi durinya karena sudah dimasak dengan tekanan yang tinggi. Berikutnya adalah ikan kakap. Nah, ini ikan kakap kalau kita lihat ya. Ikan kakap juga dikenal juga nih sebagai ikan air laut ya. Ikan kakap ada yang berwarna putih, ada yang berwarna merah. Ikan kakap putih adalah ikan yang mempunyai toleransi yang cukup besar terhadap kadar garam. Ikan kakap memiliki warna merah, cemerlang, mulut lebar, sedikit serong dengan gerigi halus. Bagian atas penutup insang terdapat lubang kuping bergerigi. Ikan kakap ini merupakan ikan yang banyak digunakan dalam pembuatan ikan olahan frozen food ya, seperti jenis makanan otak-otak siomay, ya, siomay, kaki naga dan nugget. Ya. Berikutnya anak-anak Ustaz, ikan tuna. Nah, ini tuna. Ya, ikan tuna. Nah, ini ikan perenang ya. Ukuran tubuhnya kisaran antara 100 sampai 225 cm, cukup besar ya anak-anak Ustaz ya, cukup panjang. Tubuh ikan tuna tertutup oleh sisik kecil berwarna biru, biru tua dan agak gelap pada bagian atasnya. Sebagian besar memiliki sirip tambahan yang berwarna kuning dengan pinggiran berwarna gelap. Hasil olahan ikan tuna berupa filet ikan, stik tuna ya, pengalengan ikan tuna dan sebagainya ya. Ini kita sering juga nih melihat jenis ikan tuna ya, ikan kaleng tuna. Nah, ini banyak dijual anak-anak Ustaz ya, ikan kaleng tuna.
Ini juga ikan kaleng ini banyak dijual pasar-pasar ya, ataupun di supermarket itu bisa nemukan. Jika antum ingin merasakan bagaimana rasa ikan tuna, antum boleh ya membelinya di supermarket atau di pasar ya. Ikan tenggiri, ya ikan tenggiri memiliki tubuh memanjang dan pipih nih bersisik dan tipis dengan warna tubuh belang-belang biru gelap. Ikan tenggiri bermulut besar dengan taring yang tajam, hidup bergerombol dan tidak jauh dari pantai. Nah, ini jenis ikan air laut juga ya, Ustaz ya. Ukuran ikan tenggiri bisa mencapai 1 sampai 2,2 meter. Ya, hampir imbang ya dengan ikan tuna tadi. Hasil olahan ikan tenggiri berupa siomay, kerupuk, bakso, pempek dan sebagainya. Ya, kalau kita nih kenal dengan masakan khas Palembang nih, pempek ya. Ini banyak yang dibuat dengan ikan tenggiri ya, anak-anak Ustaz ya. Dengan olahan ikan tenggiri. Ataupun juga ada kerupuk ya. Kerupuk khas dari daerah Palembang juga menggunakan jenis ikan ini. Kemudian ikan kembung. Ya, anak-anak Ustaz. Jadi ikan kembung termasuk ikan kecil yang memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi. Ya. Ikan kembung memiliki warna biru kehijauan di bagian atasnya dan bagian bawah berwarna putih kekuningan. Nah, ini anak-anak Ustaz, antum bisa lihat nih jenis ikan ini pada gambar ya. Dua baris totol-totol hitam pada punggung, kemudian satu totol hitam dekat sirip dadanya. Ya, bagian warna gelap memanjang di atas garis rusuk, dua ban warna keemasan di bawah garis rusuk, sirip punggung abu-abu kekuning-kuningan, ya, sirip ekor dan dada kekuningan, sirip-sirip lain bening kekuningan. Ikan ini memiliki panjang maksimum 35 cm dengan panjang rata-rata 20 sampai 25 cm. Ya, jenis ikan ini anak-anak Ustaz tidak termasuk ikan yang besar ya anak-anak Ustaz ya. Ini jenis ikan-ikan yang kecil ya. Biasanya ikan kembung diolah dengan cara digoreng ya, bumbu balado, bumbu kuning, dan bisa juga diolah menjadi ikan kembung tanpa duri. Nah, seperti tadi ya, ikan kembung tanpa duri itu durinya dicabut dulu ya anak-anak Ustaz ya. Bisa. Berbeda dengan ikan bandeng tadi ya anak-anak Ustaz ya. Ikan bandeng tadi memang durinya ada di dalam tapi diolah, dimasak ya, hingga menjadi durinya bisa dimakan ya, dengan lunak jadinya. Kandungan gizi beberapa jenis ikan konsumsi dapat dilihat. Ini anak-anak dapat lihat di tabel-tabel berikut. Ini kandungan gizi ya. Ini bisa juga antum catat anak-anak Ustaz ya, sebagai referensi antum. Siapa tahu hal ini nanti akan ditanyakan pada ujian. Ya, seperti kalorinya, proteinnya. Nah, jadi antum ketika membeli ikan di pasar, antum bisa tahu, oh ikan lele antum sudah tahu berapa kalorinya, 84. Ikan mas, ikan bawal, ikan bandeng. Ternyata ikan mas sangat tinggi ya anak-anak Ustaz ya. Kemudian ini kandungan gizinya per 100 gramnya. Nah, ikan kakap ya. Kemudian ikan tenggiri, ikan tenggiri, ikan tuna dan ikan kembung. Nah, ini anak-anak Ustaz ya. Baiklah, itu tadi sudah saya jelaskan mengenai ikan ya, yang air tawar, air payau dan air laut anak-anak Ustaz. Ya, tentunya anak-anak Ustaz ini ya bisa nanti mencari jenis-jenis lain yang tidak usah sebutkan. Contohnya antum bisa menyebutkan jenis ikan air tawar apa lagi ya, atau jenis ikan air
air payau. Jadi antum bisa menambah referensi pengetahuan antum. Ya Nana Ustaz. Berikutnya adalah daging. Ya, daging. Ingat tadi ada dua jenis daging yang Ustaz sebutkan, yaitu daging yang berwarna putih dan daging yang berwarna merah. Tentunya daging yang berwarna putih berasal dari hewan unggas, ya, hewan unggas. Dan ya, daging yang berwarna merah dapat kita temukan pada hewan yang berkaki empat. Ini anak-anak Ustaz. Ya, daging dapat diolah dan dikonsumsi oleh manusia sebagai makanan mengandung protein hewani. Di bawah ini anak-anak Ustaz dapat lihat jenis-jenis daging yang akan dikonsumsi, ya, yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat kita. Pertama ini daging ayam, ya anak-anak Ustaz. Nah, ini tentunya daging ayam merupakan sumber protein berkualitas tinggi dan memiliki kandungan lemak jenuh yang lebih rendah dibandingkan hewan berkaki empat, ya, daging hewan berkaki empat. Ayam juga kaya kandungan vitamin seperti vitamin A dan berbagai vitamin B serta beragam mineral seperti tembaga, zat besi, kalsium, fosfor, dan kalium. Berdasarkan jenis ayam yang dibudidayakan, ayam dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ayam kampung dan ayam broiler atau ayam negeri. Nah, ini ayam yang dikonsumsi, ya, anak-anak, ya. Ayam kampung dan ayam broiler atau negeri. Jadi anak-anak Ustaz, sebenarnya banyak sih jenis ayam yang ada, ya anak-anak Ustaz, ya. Banyak sekali jenis ayam, cuman yang kita kenal, ya, sebagai ayam konsumsi itu ya hanya ayam kampung dan ayam broiler. Ya, sebenarnya ada, kalau di daerah lain itu bahkan ada namanya jenis ayam Brahma, ya kan, yang besar, ya, termasuk ayam pedaging juga, tapi bukan dari daerah kita. Ya, jadi ayam kampung dan ayam broiler, insya Allah Ustadz akan sambungkan di pekan depan anak-anak Ustadz, ya, karena waktu kita ini sudah habis, ya. Maka insya Allah akan Ustadz sambungkan materi tentang ayam, daging ayam ini pada pekan depan. Tidak lupa Ustadz ingatkan kepada antum untuk segera mengirimkan hasil laporan antum mengenai budidaya ternak antum, dan jangan lupa antum boleh sertakan foto dan videonya, ya. Baiklah anak Ustaz, jika antum ada pertanyaan, antum bisa menanyakan langsung kepada Ustaz, ya, melalui jaringan pribadi Ustaz. Ustaz cukupkanlah pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang Ustaz sampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat menambah wawasan antum. Saya tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.